Kadang-kadang kita warisi keris itu daripada datuk kita, dari ayah kita, kita sayang. Nah, sayang itu menandakan betul. Sehingga kalau hilang mengamuk, mana keris ayah ni? Anak-anak semua tak tahu mengamuk. Kenapa? Karena itu menunjukkan keris itu memang dijaga oleh jin. Sebab keris itu juga dibuat oleh orang tertentu. Dijampi, dipanggil jin untuk jaga. Malah jemaat diasapkan, dilimaukan, dimandikan. Sehingga kadang-kadang ada keris boleh berdiri. Tuan-tuan ada tengok tak keris terbang? Dia boleh terbangkan pedang dia. Bukan setangkap berdiri ya. Kalau berdiri itu lah, benda kecil ya. Ini boleh terbang. Itu semua apa? Itu adalah bantuan daripada jin dan syaitan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, adalah kita telitikan. Kalau kita ada amalan yang melibatkan jin dan syaitan, hendaklah kita bertobat, berhenti. Jangan amalkan. Kita hendaklah awas, berhati-hati dan bertanya selalu. Kalau ada amalan yang menyalahi akidah, menyalahi hukum hakam Islam, itu menjadi salah satu sebab besok di akhirat besok kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita tidak boleh berdalih. Ya? Aku tak tahu ya Allah, aku tak tahu, aku ni bodoh. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kuliah saya mulakan dengan menjelaskan maksud ayat yang telah saya baca tadi, iaitu ayat 128 surah Al-An'am. Ayat ini sangat penting bagi kita kerana mungkin kita juga terlibat melakukan dosa besar yang akhirnya kita esok di akhirat tempat kita di dalam neraka. Dan ayat ini pun jarang dipahami oleh orang-orang Islam. Sedangkan ayat ini sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yakhshuhum jami'a. Ini cerita suasana dan keadaan di padang mahsyar. Di hari akhirat nanti semua manusia, semua jin dan syaitan dikumpulkan di padang mahsyar, termasuklah kita ini. Kita tidak akan terlepas. Ketika itulah tuan-tuan, Allah berfirman, ya ma'syarul jinni qadistaksartu minal insi. Wahai gulungan jin, gulungan syaitan yang jahat-jahat. Memang jin, syaitan ni jahat tuan-tuan. Maksud kita, qadistaksartu minal insi. Kamu telah menyesatkan ramai manusia. Kamu telah menyesatkan ramai manusia. Majoriti manusia berjaya disesatkan oleh syaitan. Jangan-jangan kita sendiri sekarang ni pun sudah menjadi mangsa, kita tak tahu. Memanglah ramai orang tak tahu. Di sana besok pun tahu. Sebab itu ayat ni sangat penting tuan-tuan. Ayat 128 surah Al-An'am. Wahai jin dan syaitan, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Kenapa Allah sebut ya ma'syarul jinni, tidak ya ma'syarul syaitan atau ya ma'syarul syayatin? Kenapa? Supaya kita dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan
setan yang menjadi musuh kita. Karena ada manusia yang menganggap jin itu bukan setan. Karena itu boleh berkawan dengan jin. Boleh tolong-menolong. Jadi apabila disebut, ya ma'syaral jinni, ini Allah bagi tahu kita, yang dimasukkan syaitan itu, samalah juga dengan jin. Ada satu ayat yang boleh kita gunakan untuk meyakinkan kita bahawa jin itu juga adalah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah kami Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi dan umatnya. Tiap-tiap nabi dan umatnya aduwwan, musuh. Syayatinul insi wal jinni. Syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin. Selama ini kita tak tahu rupanya manusia pun ada yang bertaraf syaitan. Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap seorang nabi dan juga umatnya aduwan, musuh. Syayatinul insi, syaitan-syaitan manusia dan jin. Syayatinul insi wal jinni. Syayatinul insi itu didulukan kenapa lebih bahaya. Manusia yang macam syaitan ini lebih bahaya daripada syaitan yang terdiri dari jin. Maksud didahulukan itu syayatinul insi, syaitan-syaitan manusia. Baru wal jinni, syaitan-syaitan jin. Apa sebab? Ulama tafsir kata syaitan manusia ini lagi bahaya. Kenapa tuan-tuan? Mungkin syaitan tu boleh syarah kat sini. Mungkin syaitan tu boleh jadi imam. Kalau syaitan-syaitan jin, memang tak bolehlah syarah sini. Lagi sekarang, zaman sekarang. Syaitan-syaitan manusia ni gunakan apa? Facebook, TikTok, macam-macam. Serodonya boleh tersebar. Kalau dulu, susah kita nak tahu. Ada manusia cadangkan apa dia? Malaysia ni patutnya buat rumah pelacuran untuk orang-orang asing. Syaitan ada cadangan macam tu tak? Tak dengar itu. Tapi syaitan manusia senang saja. Jadi sebab itulah ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi. Ini fakta. Kamu telah menyesatkan ramai manusia. Bermakna yang tak berjaya disesatkan oleh syaitan sikit. Munasabah tak tuan-tuan? Munasabah. Kalau kita tengok statistik apa ni penduduk manusia yang hidup di dunia sekarang ni, lebih kurang 8 bilion yang beragama Islam, 1.8 bilion.
1.8 kira-kira. Bapa itu 1/4. 3/4 itu tak ikut Islam. Nah, 3/4 ni dah tak ikut Islam. Bermakna apa? Mereka inilah yang sudah disesatkan oleh syaitan. Yang Islam ni pun 1.8 million yang disesatkan oleh syaitan pun ramai. Yang berjaya melepaskan diri daripada disesatkan oleh syaitan hanya sedikit. Kalau kita gunakan sebuah hadis Nabi, ada satu ketika Rasulullah bersabda, hadis ini sahih ke tak sahih saya tak tahu, tapi memang terkenal, selalu digunakan oleh ulama tasawuf bila mereka menyebutkan tentang manusia yang masuk surga, manusia yang masuk neraka. Rasulullah bersabda, tiap-tiap 1,000 orang, seorang saja yang berjaya masuk surga. Aha. 1,000 orang, seorang saja masuk surga. 999 masuk neraka. Hadis ini tuan-tuan ada diceritakan dalam setengah buku. Sejarah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika menjadi Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Satu hari dia pergi ke masjid, Masjid Nabi lah di Madinah. Sayyidina Umar terperanjat kerana sekumpulan sahabat menangis. Menangis betul-betul lah, teresak-esak. Sayyidina Umar terperanjat, lalu bertanya, "Wahai para sahabat, kenapa kamu menangis macam ni? Adakah di antara kamu yang kematian keluarga?" Apa jawab sahabat? "Tidak ada ya Amirul Mukminin. Tak ada siapa di antara kami yang kematian keluarga." "Habis macam mana kamu boleh menangis? Apa sebab kamu menangis begini?" "Ya Amirul Mukminin, kerana kami ini tadi teringat apa yang Rasulullah sebutkan. Tiap-tiap 1,000 orang, seorang saja yang masuk surga. Jadi kami rasa kami ini memang ahli neraka." Lepas itu tuan-tuan, bila Sayyidina Umar dengar jawapan sahabat ni, Sayyidina Umar pula menangis. Menangis betul-betul. Lalu sahabat hairan, tanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Apa jawab Sayyidina Umar? "Wahai para sahabat, kalaulah Rasulullah SAW bersabda sebaliknya, tiap-tiap 1,000 orang yang masuk neraka hanya seorang, 999 masuk surga, aku tetap menangis." Sahabat tanya, "Kenapa?" "Ya Amirul Mukminin, kan peluang kita masuk surga besar. Kerana aku rasa yang seorang masuk neraka itu aku." Ini cerita kebanyakan manusia jadi mangsa syaitan. Qadis taksar tu minal insi. Tapi dialog ini tuan-tuan antara Allah dengan jin tadi dan manusia tak habis itu. Manusia ni yang telah disesatkan oleh syaitan ni menjawab, "Wa qala awliya'uhum minal insi." Maka menjawablah, berkatalah manusia-manusia yang menjadi rakan kongsi syaitan-syaitan yang menyesatkan mereka, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Betul ya Allah, ketika kami di dunia dulu,
kami berkawan tolong-menolong. Kami sebagai manusia dapat berbagai pertolongan jin syaitan. Syaitan juga dapat kebaikan daripada hubungan persahabatan tolong-menolong ini, ya Allah. Lalu manusia ini menyambung. Wa balagna ajalana allazi ajalta lana. Tapi ya Allah, dalam keadaan begitu kami berseronok hidup, dapat kesenangan daripada hasil daripada berhubungan ini, tiba-tiba ajal yang kau tetapkan sampai kami mati tanpa bertaubat. Apa Allah berfirman? Qala, maka Allah berfirman, an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Kalau begitu, wahai syaitan, wahai jin syaitan dan manusia semua, tempat kamu adalah di dalam neraka. Ha. Allah dah cerita, tuan-tuan. Jadi, kita mesti cek diri kita, ada tak kita terlibat dengan jin dan syaitan. Jin, syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin, ada tak? Jawabannya ada, tuan-tuan. Memang, tuan-tuan, masyarakat manusia zaman perbekala lagi percaya ada pertolongan gaib, ada makhluk gaib yang boleh menolong mereka. Yang pertama ialah golongan jin dan syaitan. Makhluk yang kedua, malaikat. Ini dulu-dulu, zaman Nabi Nuh, Nabi-Nabi awal, manusia yang hidup ketika itu sudah ada maklumat. Mereka boleh dapat pertolongan gaib daripada dua makhluk gaib. Satu, yang pertama jin dan syaitan, yang kedua malaikat. Kalau dapat pertolongan malaikat memang baik. Tapi pertolongan malaikat ini susah nak dapat. Mereka merayu-rayu tak dapat. Tapi pertolongan jin dan syaitan ini mudah. Mudah. Cakap sekejap ia datang. Karena itulah manusia lebih suka terpaksa minta pertolongan jin dan syaitan sebab mudah. Tak mudah. Tak percaya, tuan-tuan, cuba menangis. Menangis. Ya Allah, ya, aku ni susah. Duit pun tak ada. Sakit saja. Kejap lagi syaitan datang. Tapi malaikat susah, tuan-tuan. Memang yang baik itu susah. Yang buruk itu memang senang. Jadi masyarakat zaman dahulu, nabi-nabi dahulu-dahulu lebih suka minta pertolongan jin dan syaitan. Bila zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diutuskan Arab Jahiliyah, memanglah bangsa Arab Jahiliyah ni berkawan, bersekongkol dengan jin dan syaitan. Jin dan syaitan inilah yang menyesatkan orang-orang Arab jahiliyah menyembah berhala. Kenapa berhala mereka percaya, tuan-tuan? Sebab berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab jahiliyah ni boleh bercakap. Boleh bercakap. Kita nampak batu, tapi orang jahiliyah yang menyembah boleh berkomunikasi, boleh bercakap.
apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat. Sebab itulah mereka menganggap agama berhala itu yang betul. Sebab berhala-berhala itu boleh bercakap, memberi maklumat. Dan maklumat itu banyak yang betul. Jadi tuan-tuan, kita cuba fahami ya. Apakah di antara perkara-perkara dalam hidup kita ini yang melibatkan jin dan syaitan menyebabkan kita berdosa besar, termasuklah syirik yang tentunya nanti kita dimasukkan ke neraka. Antara apa yang Allah sebut dalam Quran ialah berbagai warisan datuk nenek atau berbagai warisan budaya bangsa. Kita orang-orang Melayu, orang Indonesia, di Semenanjung, ya, di Malaysia ke di Indonesia, di Asia Tenggara ni orang Islam, memang mempunyai, memang mewarisi berbagai budaya Melayu. Kemudian orang-orang Melayu pula memang jaga budaya ini. Mereka tidak fikir budaya bangsa ini salah ke betul ke, membawa perkara-perkara yang menyalahi akidah ke hukum hakam, mereka tak peduli. Banyak. Ini disebutkan dalam Quran, ya. Bangsa-bangsa yang mempertahankan budaya bangsa ini, walaupun salah, mereka kata apa? Illa ma wajadna alai aba'una. Apa yang kami lakukan ini semua warisan datuk nenek kami. Lalu Allah bagi tahu kita, walau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an wala hum yahtadun. Walaupun datuk nenek mereka itu tak tahu apa-apa pun kebenaran dan mereka tak dapat hidayah Allah, nak ikut, adakah kamu nak ikuti juga? Siapa yang baca sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh apa tu, Wali Songo. Wali Songo pun menghadapi masalah. Mereka yang telah memeluk Islam masih dibelenggu oleh amalan-amalan datuk nenek yang memang salah. Antaranya yang terkenal apa dia? Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, ialah Kode Kepang. Kode Kepang. Lepas tu apa lagi? Wayang kulit. Tarian-tarian, nyanyian-nyanyian. Sehingga Wali Songo yang berdakwah tu menghadapi jalan buntu. Pasal apa? Orang-orang yang telah memeluk Islam tu bila dinasihatkan, ini jangan buat, ni wayang kulit, berhenti, ini Kuda Kepang, ni tak boleh, mereka tak percaya tuan-tuan. Jadi Wali Songo ni pening. Akhirnya mereka berpakat, kalau begini biarlah. Kita tarbiahkan, kita didik dengan kepahaman Islam yang betul. Bila mereka dah faham Islam, nanti mereka akan tinggal. Bukan ini saja, apa-apa yang berlawanan dengan Islam, mereka akan tinggal. Tapi sampai sekarang macam mana tuan-tuan? Kuda Kepang ada lagi, wayang kulit ada lagi. Sedangkan Kuda Kepang itu menggunakan syaitan. Ya.
orang yang naik kuda dibuat daripada kulit itu, dia boleh mabuk, dia tak sedar. Suara pun macam, memang macam suara kuda. Makanannya apa? Dia suka sejenis bunga. Dapat bunga tu dia makan. Macam betul-betul macam kuda. Tapi itu syaitan. Di Selangor ni pun ada kuda kepang. Di Kelantan pun ada. Di Johor pun. Mana-mana masyarakat Jawa ada, adalah kuda kepang. Begitu juga tuan-tuan, berbagai bentuk ilmu, jenis ilmu. Sebelum datang Islam, orang-orang Melayu terkenal dengan kepahlawanan. Saya tak tahu zaman hang tua hang jebat ni, zaman Islam ke atau sebelum Islam. Diikutilah abad 18-19 penjajahan barat. Timbullah pahlawan-pahlawan Islam, Tok Gajah, Mak Kilau, Tok Janggut. Semuanya ini, semua merupakan pahlawan-pahlawan Melayu yang hebat-hebat. Kalau dikejar, terserempak dengan rumah, boleh rumah boleh dilompat. Terserempak sungai, berjalan atas air, hebat. Tapi adakah ilmu ini ilmu yang benar atau macam mana? Jawapannya kebanyakannya salah. Kerana ada unsur-unsur yang menyungguhkan Allah. Tuan-tuan mungkin tak tahu sama sekali cerita Mak Indra. Tahu tak cerita Mak Indra? Saya nak ceritakan, nak cerita Mak Indra ni sebab saya tahu sangat. Mak Indra ni, dia asal seorang guru agama. Ngajar di sebuah kampung. Mak Indra ni, oleh kerana dia semangat kebangsaan dan benci pada Inggeris, dia ikut kumpulan lah. Bahawa pimpinan siapa? Amak Bustamam. Tapi oleh kerana orang Inggeris nak tangkap dia, dia terpaksa lari ke hutan. Bila lari ke hutan, dalam hutan ni ada penganas komunis terdiri pada orang-orang Cina. Dia bergabung. Akhirnya Mak Indra ni memang akhirnya pahaman mereka, dia benci pada pemerintahan Inggeris. Tapi dia tak sedar sudah dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin komunis. Guru dia seorang kiai yang datang daripada Indonesia, daripada Banten, namanya Kiai Fadil. Dia meninggal dunia dalam tahun 40-an, 45. Ini guru dia. Jadi tuan-tuan, dia berjuang. Dalam hati dia, dia nak singkirkan penjajah Inggeris. Tapi dia tak sedar sudah digunakan, ditunggang oleh orang-orang komunis. Kumpulan dia ni lah tuan-tuan yang membakar balai polis Bukit Kepung. Tuan-tuan fikir yang bakar itu orang Cina? Bukan. Ketuanya Mak Indra. Akhirnya guru agama dia tu, Kiai Fadil ni, utuskan seorang murid kanan dia pergi ke hutan menemui Mak Indra. Suruh keluar, suruh tobat. Tapi Mak Indra ni yang sudah kental dengan kepahaman dia, dia tak mau. Dia tetap nak melawan. Itulah tujuan dia apa? Nak singkirkan pengaruh British di Malaysia.
nak merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada seorang kawan rapat, orang Jawa, namanya Wak Tokyo. Satu hari Wak Tokyo ni dapat ditangkap oleh polis, masukkan penjara di Batu Pahat, penjara oleh polis. Bila Wak Tokyo ni di penjara, tentunya ditorturlah sikit sebanyak Allah anggap. Akhirnya Wak Tokyo ni dia dapat fikiran. Dia janji dengan pemerintah, dengan pegawai polis, kalau dia dilepaskan, dia berjanji untuk menangkap, membantu pasukan keselamatan untuk menangkap Mahendra. Kebetulan tuan-tuan, kerajaan sudah keluarkan hadiah. Siapa yang boleh menangkap atau membunuh Mahendra, hadiahnya berapa? 60,000. Masa itulah. Jadi Mahendra pun dilepaskan. Dilepaskan, memang kampung dia dekat hutan. Dia pun masuk hutan jumpa Mahendra. Dia pergi tahu Mahendra, kerana dalam hutan ni dah makan ala kadar kan. Makan sedap-sedap tak ada. Jadi Wak Tokyo ni dia janji dengan apa ni, Mahendra, malam sekian, kau datanglah ke rumah aku waktu malam, aku nak jamu. Sembelih kambing, sembelih ayam itu makan sedap-sedap. Mahendra datang dengan kawan-kawan dia. Tapi Tokyo ni, Wak Tokyo ni sudah berpakat dengan pasukan keselamatan, dengan pemerintah. Ya pas ada 300 ke berapa orang ni mengepung kampung itu. Wak Tokyo ni dia gunakan kecubung tuan-tuan. Dimasukkan dalam apa? Dalam sup. Makan sedap. Bila dah makan-makan sedap, ada kecubung, tertidurlah. Orang-orang komunis ni semua tertidur. Masa itulah Wak Tokyo ni dengan rakan-rakan dia buka. Mahendra ni handal kerana apa? Ada tangkal azimat di pinggang. Tangkal azimat ni semua ditanggalkan dan dibuat, diambil, dibakar. Pasukan keselamatan pun serbu, tangkap. Itulah penangkapan Mahendra. Yang akhirnya didapati salah, dihukum. Dihukum gantung. Dekat mana? Penjara Taiping. Itu Mahendra tuan-tuan. Jadi Mahendra ni hebat. Pernah dikepung oleh sekumpulan tentera yang ramai. Tiba-tiba tak ada. Hilang. Terserempak di tepi sungai. Memang keadaan biasa memang tak ada lepas. Tiba-tiba tak ada. Kadang-kadang orang nampak dia nyebrang sungai tu jalan atas air. Kan hebat. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini memanglah ilmu kepahlawanan, ilmu apa ni, ilmu-ilmu seperti ini memang biasa di kalangan orang kita. Tapi kebanyakannya menggunakan khidmat jin dan syaitan. Sebab itulah kita naklah awas. Termasuklah berbagai seni bela diri. Itu pun tak sunyi. Ini dalam pengalaman saya, pengamatan saya tuan-tuan. Siapa yang belajar silat ke apa, itu kenalah mengkhasabah, tengok. Ditakuti ada menggunakan jin dan syaitan. Itu azimat itu dah tentulah syirik. Ya. Azimat, bila azimat itu dibuka, tak ada apa. Sebab itu tuan-tuan, ada satu ayat yang menjelaskan tentang akibat buruk kita mewarisi amalan-amalan tradisi bangsa kita yang mengandungi unsur-unsur syirik.
Ayat 173 surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Au taqulu innama asraka aba'una min qablu wa nahnu durriyatan min ba'dihim. Apa tuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Ini Allah ceritakan besok suasana di akhirat. Orang-orang yang mengamalkan amalan yang diwarisi dari datuk nenek, dari bangsanya yang mengandungi unsur-unsur syirik. Karena itu mereka akan dimasukkan ke neraka. Jadi orang-orang ini tuan-tuan berdalih. Ya Allah, yang kami amal ini mengandungi unsur-unsur syirik, kami tak tahu. Amalan ini semua kami warisi dari datuk nenek kami. Ini kan kesalahan datuk nenek kami, ya Allah, bukan kami. Kami hanya nahnu dzurriyatan min ba'dihim. Kami ini hanya anak cucu mereka. Takkanlah ya Allah, takkanlah patut engkau nak siksa kami juga disebabkan kesalahan datuk nenek kami. Kalau bukan datuk nenek kami, takkanlah kami lakukan. Ini sudah ada jawabannya tuan-tuan. Jawapan ini laku tak? Tak laku. Mei tuan-tuan. Laku 13 Mei. 13 Mei 69. Umur saya masa itu 31. Saya jadi student di Masjid Melayu. Orang sebut masa itu ya, mahasiswa. Pasal apa? Selalunya masuk universiti dari tingkat 6, umur 20-an. Saya masuk Universiti Melayu umur dah 31. Ramai. Datuk Seri Anwar itu sekelas dengan saya. Sekelas. Dia lahir tahun 47. Lalu dia masuk Universiti Melayu tahun 68. Tapi oleh kerana dia sangat aktif dalam kesatuan, dia tak lulus. Dia kena repeat tahun 69, tahun 1. Itu yang saya sekelas dengan dia. Dia memang bercakap hebat, berapi-api tuan-tuan. Memang patutlah dia jadi Perdana Menteri. Abim itu pun dia menumbuhkan. Jadi tuan-tuan, hendaklah kita mukhasabah apa-apa ilmu yang kita amalkan. Yang dulu ke, yang sekarang ke, ni, 13 Mei ni, ramai orang terlibat dengan ilmu yang salah. Di Lembah Kelang ni, agak saya berpuluh juga, ya, orang yang sakit nak mati susah. Bila saya cek, saya telitikan, rupa-rupanya belajar ilmu ni. Ilmu kebal, ilmu itu, ilmu ini. Masa 13 Mei. Pedangnya ada, kerisnya ada, selendang merah ada, azimatnya ada. Saya ambil, saya bakar, baru meninggal. Ini betul tuan-tuan. Di Kampung Baru, boleh kata dengan tiap-tiap malam orang belajar ilmu. Dekat Kampung Pasir, dekat apa itu, Pantai Baru. Apa lagi ya? Kampung Kerinci, Kampung Abdullah Hukum. Sebab masa itu saya tahun satu, naik motor ke sana sini senang. Kita dengar bang sebentar, nanti kita sambung sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, akhir sekali saya terangkan jin dan syaitan ini, sebab jin dan syaitan itu boleh masuk ke tubuh kita. Sepatutnya kita tahu ada 5 sebab.
Sebab yang pertama, jin dan syaitan ini dia masuk sendiri kerana kita lemah, rohani kita lemah. Jadi mudah saja jin dan syaitan ini masuk ke tubuh kita. Jadi macam mana kita nak teguhkan rohani kita? Rasulullah dah ajar kepada kita tapi kita tak amal. Rasulullah suruh kita berzikir, sebut Allah, 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 Allah. Sehingga kita sampai ke tingkat bismillah. Kalau kita zikir sebut Allah, 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 Allah sampai ke tingkat bismillah, inilah yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmi sya'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Bismillah. Sesiapa yang berserta dengan nama Allah, apa saja makhluk di langit di bumi tidak akan mampu memudaratkannya. Ini Rasulullah, hadis ini sahih. Sebutlah Allah, Allah, Allah. Para sahabat Nabi tuan-tuan di Mekah Madinah sentiasa menyebut Allah. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Allah, 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 Allah. Kalau tak mau orang tahu, sebut saja dalam hati. Allah, 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 Allah dalam hati. Ini berdasarkan ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu. Tadarru'an wa khifatan. Dalam keadaan hati kamu tadarru' kepada Allah, takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawli. Tanpa ada suara. Bil hudui wal asal. Sepanjang siang dan malam. Allah, Allah. Dalam hati. Kita diam tu. Coba Allah, 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 Allah dalam hati. Berterusan. Kalau kita sampai ke tingkat bismillah, jin-jin dan syaitan-syaitan tak mampu masuk ke tubuh kita. Masuk dalam rohani kita tak mampu. Malahan dia takut. Kalimah Allah itu jadi racun. Kalau dia masuk juga, boleh mati. Ini yang pertama tuan-tuan. Memang jin dan syaitan tu dia masuk nak dengki kita ke, nak rosakkan kita ke, wallah alam apa tujuannya. Yang kedua, disebabkan sihir. Jin dan syaitan ini digunakan oleh seseorang menerusi ilmu sihir. Jadi jin dan syaitan tu masuk ke tubuh kita. Sihir ini pun tuan-tuan tidak akan mampu tidak akan mudaratkan kita bila kita berzikir tadi sampai ke tingkat bismillah. Yang ketiganya, menerusi berbagai ilmu yang kita amalkan yang menggunakan jin dan syaitan, ilmu-ilmu yang salah. Yang keempatnya keturunan tuan-tuan. Datuk nenek kita mungkin seorang pahlawan yang kebal. Jadi bila mereka meninggal dunia, jin dan syaitan itu diwarisi jadi saka. Ini yang keempatnya. Keturunan. Yang kelimanya ialah gaya hidup kita ataupun ilmu yang kita amalkan yang menggunakan khidmat jin dan syaitan. Masuklah gaya hidup.
Gaya hidup ni banyak tuan-tuan. Orang suka memancing dekat tasik, dekat laut, dekat sungai, dekat sawah. Bukan tak boleh mancing. Ada cara-cara. Orang tangkap ikan di laut. Ada saja jin dan syaitan yang masuk, serap. Kadang-kadang sengaja menggunakan ilmu, khidmat jin laut. Saya pernah berdialog dengan seorang hamba Allah. Dia gunakan apa? Jin laut. Kenapa awak bersahabat dengan jin laut ni? Tak boleh nanti gini-gini. Umur dia dah 50 tak kahwin-kahwin. Oh, lelaki ke? Dia kata, "Ustaz, orang pergi ke laut tangkap ikan tak dapat ikan. Saya dapat ikan banyak." Ha. "Macam mana boleh banyak ni? Jin tolong aku." Laut bergelora, apa ni, ombak tinggi. Orang pergi laut tak berani, saya berani saja. Bila dah naik ke darat, orang kampung saya bawa mesin sangkut tu, enjin sangkut masuk ke rumah. Pun orang curi juga, saya taruh saja kat sampan. Tak ada orang curi. Macam mana boleh orang tak curi? Kalau orang nak curi, nanti jin laut ini muncul, nampakkan diri, orang lari. Ini cerita betul tuan-tuan. Jadi dia bangga. Tapi apa nasib dia di akhirat nanti? Inilah. Qala awliya'u minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajaltalana. Jadi inilah lima punca ya. Banyak juga daripada keturunan. Ayah, datuk, nenek kita dulu pahlawan. Termasuklah kita mewarisi barang-barang yang dianggap ada hikmah. Macam keris. Keris yang dianggap hebatnya senjata Melayu. Kadang-kadang kita warisi keris itu daripada datuk kita, dari ayah kita. Kita sayang. Sayang itu menandakan betul. Sehingga kalau hilang mengamuk, mana keris ayah ni? Anak-anak semua tak tahu mengamuk. Kenapa? Karena itu menunjukkan keris itu memang dijaga oleh jin. Sebab keris itu juga dibuat oleh orang tertentu. Dijampi. Dipanggil jin untuk jaga. Malam jemaat diasapkan, dilimaukan, dimandikan. Sehingga kadang-kadang ada keris boleh berdiri. Tuan-tuan ada tengok tak keris terbang? Keris terbang. Tuan-tuan buka TikTok. Dayak di Kalimantan, orang Dayak. Dia boleh terbangkan pedang dia. Kalau di sini boleh terbang. Terbang betul. Bukan setangkat berdiri ya. Kalau berdiri itulah benda kecil ya. Ini boleh terbang. Itu semua apa? Itu adalah bantuan daripada jin dan syaitan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, hendaklah kita telitikan kalau kita ada amalan yang melibatkan jin dan syaitan, hendaklah kita bertobat, berhenti, jangan amalkan. Di antara yang pernah saya sebut di sini ialah ayat 4 Panglima Saleh. Jangan-jangan ada yang belajar. Ayat 4 Panglima Saleh ini memang jadi masalah. Siapa yang belajar, bila nak meninggal susah. Berpuluh orang juga di Lembah Kelang ni saya bantu. Salah seorangnya, taman koperasi polis depan Batu Kip. Seorang bekas anggota polis ya.
dia terlentar. Tak sedar diri 5 tahun. Tapi yang pelaknya makan minum seperti biasa, buang air seperti biasa. Tak sedar. Bila saya datang, rupanya memang dia belajar apa yang 4. Saya buang benda-benda semua. Tak lama dalam 1 jam. Di situ, nafas dia dah tarik panjang. Dia meninggal. Sebab ayat 4. Bila kita batalkan, kita halau jin tu. Pergi tak pergi tak tahulah. Tapi dia mudah. 5 tahun tuan-tuan. Isteri kat dah 5 tahun pakcik ni macam ni. Insya Alam, sesen 7. 2 tahun juga seorang bekas polis. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah awas, berhati-hati dan bertanya selalu. Kalau-kalau ada amalan yang menyalahi akidah, menyalahi hukum hakam Islam, itu menjadi salah satu sebab besok di akhirat besok kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita tidak boleh berdalih, ya. Aku tak tahu ya Allah, aku tak tahu, aku ni bodoh. Tak boleh. Okay, setakat ini saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, wa li abaina li ummahatina wa li dhawil huquqil wajib 'alaina wa li muslimina muslimat wal mu'minina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashian wa ilman nafi'an wa 'amalan salihan qabala. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك ان ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا من تعب ولا مسقة وصب ولا نصب انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.